Indonesianya mana? Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Chef Jessica dengan segmen jajanan zaman dulu. Jadi di video kali ini aku mau masak stik keju. Kalian tahu nggak? Kalau misalnya kalian tahu, berarti kalian generasi zaman dulu. Nggak juga sih, ini masih dijual-jual juga ya di toko-toko. Tapi ini tuh bener-bener snack pas aku TK guys. Jadi ini salah satu snack yang diperbolehkan mama aku buat aku beli. Soalnya kan dulu aku nggak boleh beli ciki-ciki gitu, dan ini aku boleh beli. Cuman akhir-akhir ini aku udah nggak pernah makan lagi karena aku nggak pernah nemuin gitu yang jual. Dan bahan-bahannya juga gampang banget guys, cuma 4 bahan. Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita ke bahan-bahannya. 90 gram keju, 2 butir telur, 1 sendok makan butter, 200 gram tepung tapioka. Oke, jadi di sini aku ada food processor, tapi kalau misalnya kalian nggak punya, nggak apa-apa. Aku waktu itu pas SMA pernah bikin juga, dibejek-bejek doang, cuman agak lama sih karena aku ada food processor, jadi aku pakai food processor aja. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Udah tuangin semua bahan-bahannya, kecuali tepung. Ini harusnya dipotong-potong kotak dulu, deh, aku lupa. Oke, karena aku lupa potong biji, kita akan sulap aja ya, guys. Oke, jadi aku udah sulap kejunya jadi kotak-kotak. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai food processor, kalian bisa parut aja kejunya supaya lebih gampang diulenin. Terus di sini aku juga pakai salted butter. Jadi aku nggak perlu tambahin garam lagi. Tapi kalau misalnya kalian pakai unsalted terus merasa ini kurang asin, kayaknya kalian bisa tambahin garam sedikit aja. Kita masukin ya. Pisaunya mana? Oke, jadi ini udah ada pisaunya ya. Kita aduk. Oke, kalau misalnya udah, dia bakal rata banget kalau pakai food processor. Oke, ini kita masukin tepungnya. Tepung tapioka 200 gram. Kita tuang pelan-pelan. Aduk. Oke, kalau udah kayak gini, kita cuci tangan. Kita aduk pakai tangan. Oke, kalau udah cuci tangan, kita ulurin pakai tangan sampai dia berbentuk adonan yang kayak bisa dibentuk-bentuk gitu. Jadi adonannya kalau udah jadi kayak gini, guys, licin banget, mulus, kayak pendet bayi tuh. Nah, ini udah bisa dibentuk-bentuk kan, tuh. Udah bisa dibentuk-bentuk. Sekarang kita siapin minyak. Kita pindah ke panci ya. Oke, jadi kita tuang minyak sampai kalian rasa tuh stik kejunya nanti bisa tenggelam, bisa kegoreng gitu. Minyaknya ini harus lumayan banyak sih. Kalau dikit-dikit sebenarnya bisa, cuma nanti kalian goreng stik keju dikit-dikit juga. Oke, kita cuci tangan dulu mau bentuk stik kejunya. Oke, jadi kita ngebentuknya tuh kecil-kecil aja, terus kita pipihin gini. Tuh kan stik keju banget, yang kecil aja. Soalnya nanti dia bakal ngembang ya, inget ya guys, nanti dia bakal mengembang. Kita masuk ya, bentuk V gitu. Kita masukin ke dalam minyak yang belum dipanasin sama sekali. Soalnya kalau misalnya minyaknya udah panas, dia bakal langsung gosong. Ini ya guys, kayak gini kita masukin. Loh kok miring semua sih? Dia harus tenggelam semua sama minyak ya. Dan jangan gede-gede, karena nanti kalau misalnya gede-gede, jadi nggak garing. Tapi jangan terlalu kecil juga. Terus jadi kita tusuk gigi. Ya gitu terus sih guys, sampai habis. Terus kalian gulungnya, ini kan diambil gini ya, gosoknya tengahnya aja biar bentuknya bagus. Enaknya bikin makanan sendiri tuh lebih bersih minyaknya, terus kejunya juga bisa sesuka-suka kalian. Jadi ini kita sampai kuning keemasan. Jangan sampai coklat ya. Kalau coklat tuh rasanya udah gosong, guys. By the way, tadi aku pisahin sedikit soalnya kebanyakan tadi ya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi ini udah kuning keemasan tuh. Aku mau angkat biar nggak overcook, biar nggak gosong. Oke, terus kita goreng sampai habis semuanya. Oke, jadi kita angkat. Ini aku udah yang bikin bentuk Mickey Mouse juga, guys. Dan
anehnya jadi. Walaupun pecah dikit ya, tapi lucu tuh Mickey Mouse. Ini kalau dijual harganya lebih mahal, soalnya Disney. Ada hak ciptanya. Ada hak ciptanya, walaupun nggak izin dulu. Pas dijual ketangkep. Ini nggak boleh ya, kamu bikin telur. Kamu nggak boleh bikin stick keju bentuk Mickey Mouse. Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat telah membuat stick keju berbentuk Mickey Mouse. Sungguh tidak ada maksud tertentu. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk membuat stick keju berbentuk Mickey Mouse. Tapi bohong. Guys, ini enak banget, aku gak bisa berhentiin makan. Aku gak bisa berhentiin makan. Garing banget. Tapi yang gede-gede ini kurang garing, tuh liat ya. Kurang garing, makanya kalian harus bikinnya sekecil-kecil ini. Enak banget, gak bisa berhenti makan sih kalau ngambilin ini. Oke guys, ini aku juga bikin bentuk Mickey Mouse. Mari kita coba ya. Ini palanya kayak magrat gitu. Inilah kenapa telur gabus bentuknya panjang-panjang ya, bukan bentuk Mickey Mouse. Nggak garing. Yang enak-enak yang kecil. Ya, ASMR. Kejunya juga berasa, tapi nggak banget sih. Mungkin kurang banyak saja aku makannya ya. Garing? Nggak garing. Masih garing yang kecil. Bayang kecil mana? Bawah. Yang kecil sih bikin nggak bisa berhenti makan. Oh iya, ini sih lebih enak garing. Enak banget. Ini garing ya? Garing banget. Yang tadi aku ambil garing. Crunch. Garing sih, tapi maksudnya kalah sama yang kecil nih. Udah lama banget aku nggak makan ini. Iya kan? Makanan langka. Oke, oke. Mantap, mantap. Nice, thank you. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya nanti adonannya terlalu basah, kalian bisa tambahin tepung dikit-dikit aja. Terus kalau misalnya kalian suka keju banget, kalian bisa tambahin kejunya. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk mencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena saya sampai itu gratis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!